Apakah Panorama bisa melanjutkan dominasinya? Apakah sebagian Porta yang kali ini bisa membalikkan keadaan untuk mengandaskan perlawanan dari Panorama? Wasit Stefani, fokus Stefani, peluit sudah di tiup, servis dilakukan, masih coba ditahan, caca. Upaya resip servis dari caca tadi gagal. Es dan angka perdana bagi Porta 1-0. Stefani kembali di sana, ancang-ancang dia dilakukan tinggi, ambil sudah, caca mengangkat bola, tidak ada serangan, passing dia open ajar menjangkau, Januta lepas dari kawalan, satu eksekusi sempurna dari Januta, angka kembali bagi Porta 2-0 sudah memimpin. Stefani kembali bersiap di posisi server. Siapa yang jadi Stefani kali ini mampu ditahan. Dia angkat kali ini Vina satu spike. Ada pengambilan over masih terbayang. Vina kembali dia mendarat mulus. Tidak ada yang mencoba melakukan cover di sana. Dan angka kali ini bagi Panorama 1-2. Caca ambil posisi server. Ancang-ancang Caca defend dia. Sempurnakan Januta satu back attack. Dibiarkan. Namun nampaknya melebar tadi dan angka kembali bagi Panorama 2-1. Caca ambil posisi server kali ini bersiap untuk melakukan tugasnya. Peluit sudah ditiup, ancang-ancang Caca dilakukan tajam, diambil sudah Nora opat ajar kembali Januta. Ada foul, ajar tadi gagal mengendalikan tubuhnya. Ada net touch dan angka kembali bagi Panorama 3-2. Kembali Caca, ambil posisi server. Servis dari Caca kali ini ditahan Stefani. Anjar mendorong Opan Nora yang dituju ragu-ragu. Cover dia, Opan Vina. Satu eksekusi, ada pengambilan. Sempurnakan Januta. Dia ragu-ragu, ada cover Caca. Kali ini dia, satu eksekusi saja, ada pengambilan. Bola dia tinggi, Stefani menyempurnakan. Oh, ada drive sempurna. Vina, kembali Caca. Masih ditahan dia. Stefani, Januta Pratiwi, dia menahannya, sempurnakan kembali freeball saja, pasif Januta, umpan aja dan cekan, Januta Pratiwi, menyudahi satu rally panjang tadi untuk angka kembali bagi Porta, 3-0, Nora ambil posisi server, dilakukan sudah tinggi, Maya menahannya, Vira mengangkat umpan, satu PET ajak pengambilan Januta, ajak dorong jauh, Maya, Vira, kali ini satu eksekusi memanjang. Tidak sempurna. Upaya dari dia tadi namun gagal dan poin kembali bagi Porta. Nora ambil posisi. Kevin Nora tancap tertahan. Vira melambungkan bola. Tidak ada melakukan eksekusi tadi masih menyeberang. Dia ajar kali ini agak defend. Angkat bola Vira kali ini satu spike. Masih ada pengambilan. Anda mendapatkan bola satu spike jauh di sana Maya, Vira dan dia ada Divan. Anjar mengangkatnya, free ball saja Divan kembali. Ada Sonia tadi nampaknya akhirnya memutuskan untuk melepas bola dan bola memang memanjang. Poin kembali Panorama 4-0. Vira bersiap di sana. Dilakukan kembali tinggi, ambil kembali Stefani, Anjar, Januta ada blocking, angkat Anjar bola langsung, masih ada Sonia, Vira melakukan umpan, hingga sampai ke dia tadi, Nora, Anjar, Januta, lepas dari kawalan blok, poin kembali kali ini bagi Porta, 5-4, Anjar Pratiwi, masih mau ditahankan Maya. Vira mencoba menarik dia. Bola kedua yang gagal dijangka oleh Vira tadi. Dan poin kembali kali ini bagi Porta 6-4-2 angka kali ini Porta memimpin. Anjar satu servis tajam Maya menahannya. Sekali lagi dua kali beruntun Maya gagal melakukan resip servis. Dan poin kembali bagi Porta untuk memimpin 3 angka 7-4. Anjar menyasar orang yang sama, Vira mendorong umpan, satu spike, ada pengambilan Nora, ajar, dia di sana, defense sempurna Asti, angkat Vira, Asti, masih coba ditahan, gagal, upaya yang dilakukan.
7, dua angka tertinggal. Dia ambil posisi server di sana. Masuk bintang Januta, angkat bendera empat satu, eksekusi ada blocking Nora. Upaya cover dari Nora, namun bola kedua yang terlalu jauh dari rekan-rekannya. Angka kembali bagi Panorama. 6-7-1 angka saja tertinggal. Masih lagi yang sama. Dia ancang-ancang dia. Siapa yang dituju? Kali ini menyasar Nora. Ancang mendorong umpan. Jatuh tak ada bagi. Riba. Cover block sempurna dari Sonia dan Eta tadi itu kembali dengan angka bagi Panorama. 7 sama. Kembali dia ambil posisi. Ancang-ancang dilakukan sudah. Kali ini masih tahan dia. Gagal. Antisipasi yang tidak sempurna dari Tia. Bola sudah terlanjur rendah dan gagal disempurnakan. Tadi itu angka kepada bagi Panorama. 8-7. Satu angka kali ini sudah menyalip. Tia. Satu servis. Defend Januta. Open ke belakang. Kali ini Tia satu drive. Masih ada pengambilan. Tia mendorong open. Satu spike. Kali ini mendarat di dalam. Upaya cover dari Stefani tadi gagal. Dan poin kembali bagi Panorama. 9-7 sudah memimpin. Masih kembali orang yang sama. Dia ancang-ancang dia dilakukan kembali. Masih tertahan Nora. Ajar melakukan umpan. Dia Maya mengambilnya. Fira mendorong umpan. Satu spike. Tajam. Gagal dihentikan. Eksekusi dari Sonia tadi. Angka kembali bagi Panorama. Dan time out kembali diminta. Kembali ke permainan, pertandingan kembali dilanjutkan. Kita lihat kali ini, dia satu jumpser. Dia menahannya, umpan dilambungkan. Satu eksekusi, ada pertahanan Maya. Oh, pantulan gagal. Vira dari gagal menarik bola dan angka kembali bagi Porta. 8-10. Dan Luta ambil posisi server kali ini. Fokus di sana sudah dilakukan Januta menyasar Maya. Vira melakukan umpan satu eksekusi. Defend dia angkat ajar. Satu spike. Stefani masih membiabek. Angkat kembali kali ini. Ribosenia ambil sempat Stefani. Angkat umpan dia ada blocking. Bola menyeberang. Ambil Stefani. Ajar dorong masuk. Ada Maya mengamankan. Open pass di sana dia. Ajar dan Stefani. Maya menahannya. Vira dorong bola. Di sana diambil sempurna, angkat kembali Vira satu jurungan saja. Ada Tia, ajar jauh, ajar pengambilan dia kembali angkat Vira dan satu spike. Tia Nora menahannya, free ball saja ajar defend Vira open pass kembali. Ada pengambilan di lokal ini satu eksekusi gagal. Upaya blocking yang dilakukan Stefani dan menegakkan dan melakukan riba. Poin kembali Panorama. 11-8-3 angka sudah memimpin Panorama. Kembali kali ini bersiap di sana. Satu satu kali ini gagal. Sayang sekali. Upaya yang gagal dari Putri namun gagal. Dan satu di net gagal menyeberang. Poin gratis bagi Porta. Tapi nada kali ini juga terlalu panjang. Dua pemain dari dua tim berbeda. Dua-duanya melakukan service error tadi. Kali ini Asti masih ada pengambilan Januta. Ancar mendorong umpan. Nora satu berdepatan. Gagal tadi. Upaya cover dari Asti. Namun gagal untuk diangkat dengan sempurna. Bola mendarat begitu saja. Porta 10-12. Tia ditahan Maya. Tira mengangkat umpan. Asti satu eksekusi ada pengambilan. Tia di sana menyeberang sudah cover kembali dia. Vira dan satu spike dia melebar dan tidak ada sentuhan. Poin kembali bagi Porta. 11-12. Tia bersiap tinggi kali ini bolanya berebut. Ada Maya dan juga dia tadi. Dan ace poin kembali bagi Porta. 12-0. Dia event Maya. Vira menarik bola. Satu drive Asti. Pengambilan sempurna. Angkat kembali ajar. Satu eksekusi Stefani. Menghilang. Namun melalui.
pertama 13-12. Hari ini Sonia yang akan mengambil posisi server. Waktu di sana Sonia dilakukan kali ini tajam, coba ditahan. Nanda gagal memprediksi datangnya bola ace dan angka kembali bagi Panorama. Masih kembali Sonia. Kali ini menyasar orang yang sama. Coba ditahan, sempurnakan kembali dia. Terlalu tajam. Upaya satu eksekusi atau satu drive panjang tadi dari dia. Kembali Sonia. Ancang-ancang Sonia kali ini gagal mencoba mengarahkan bola ke posisi 5 kali namun tersangkut di net. Fokus kali ini Stefani. Servis Stefani tinggi, Maya menahannya, Fira mengangkat bola, tidak ada serangan, satu jadi berjatuh tahan aja, dan satu open spike, tepus. Upaya cover block yang coba dilakukan oleh Fira, namun gagal untuk melakukannya dengan sempurna. Poin kembali bagi Porta, 14-15, masih orang yang sama. Stefani masih mau diambil dia, Fira mendorongkan satu open spike. Stefani gagal melakukan receive tadi. Bola eksekusi yang dilakukan tadi oleh dia untuk kembali berikan angka bagi Panorama 16-14. Caca di sana bersiap. Ancang-ancang Caca. Tinggi saja diambil dia. Ancar mendorong umpan. Nora di sana masih tercover. Angkat Caca. Free ball saja receive dan luta. Umpan aja dan satu spike menyilang. Gagal dia tiga. Poin kembali bagi Porta 15-16. Nora bersiap di sana kembali satu set tajam. Dibiarkan membelah pertahanan Sonia dan Asti di sana dan bola mendarat begitu saja. Poin kembali bagi Porta 16 sama. Nora kembali menyasar Maya kali ini. Fira mendorong umpan. Satu drive panjang defense kembali Nora. Anjar mendorong umpan. Satu eksekusi. Anjar pengambilan. Overpass Anjar. Maya. Fira. Kali ini lepas. Dia tadi melakukannya dengan sempurna. Angka kembali bagi Madara. 17-16. Kali ini ambil posisi server di sana ada Fira yang kembali ingin bersiap. Ancang-ancang Fira dilakukan kali ini masih mau ditahan, sempurnakan dia. Januta di sana cover kali ini angkat umpan Fira satu spike. Sekali lagi dia berhasil melakukannya dengan sempurna. Pemain yang didatangkan dari Kota Mojokerto ini kembali memberikan kontribusi besarnya bagi Panorama untuk laga malam hari ini. Kembali masih mau ditahan kali ini ancang mengangkat umpan Januta. Kembali Danuta gagal hentikan dan poin bagi Porta 17-18. Satu angka masih tertinggal. Anjar, servis Anjar menyasar Maya. Fira mengangkat bola satu eksekusi. Putri masih ambil umpan Anjar. Dia ada blocking berani. Anjar menyebrang. Maya melakukan defense. Fira mendorong bola satu spike. Cover di sana Nora. Sempurnakan Stefani free ball Danuta. Di sana Putri angkat sudah Fira satu spike. Mati langkah Nanda tadi 19-17. Dia ambil posisi dilakukan tajam ambil Nora opan ajar Januta lepas jaringan menyasar ke posisi satu daya permainan dari dia yang gagal melakukan defense. Poin kembali bagi Porta 18-19. Danuta Pratiwi fokus dilakukan kembali menyasar Maya. Fira mendorong umpan satu spike masih melakukan defense Danuta. Anjar melambungkannya satu back attack. Maya gagal melakukan defense. Angka kembali bagi Porta 19 sama. Danuta siapin dia. Kali ini menyasar dia, Fira mengangkat umpan, satu spike aja. Defend Nora, umpan Anjar, dia di sana. Masih ada cover kembali, Fira mendorong umpan, satu spike aja, macam blocking. Masih terselamatkan, dorong saja kali ini. Nora, Anjar, kembali dia. Maya melakukannya, angkat bola langsung, ada pengambilan. Free
di bangsa jajan utang ada putri berebut. Putri dan dia tadi berupaya mengambil bola, namun justru bola menjadi liar. Dan utang kembali di sana. Maya melakukan pengambilan satu over pass. Bila menariknya, umpan dilambungkan. Ragu-ragu Sonia. Siapa yang harus mengambil bola? Ketika Anjar mengambil posisi untuk di posisi center, namun Danuta, Nora, dan Stefani tadi terpaku pada posisinya. Putri, servis Putri menyasar Danuta. Anjar mendorong umpan. Stefani agak blocking, gagal melewati hadangan blok, dan poin kembali bagi Panorama 21-20. Kembali Putri, ancam-ancam Putri, bersiap di sana, dilakukan tinggi, menyasar Danuta, ajar menjarah umpan. Satu penempatan, ada jangkauan, angkat Sira Suka, kali ini tidak ada serangan. Nora, ajar, Tia, masih tercover sempurna, Fira melakukan umpan, satu spot. Danuta, ajar, kembali Tia, masih mau ditahan, kali ini umpan ke belakang, satu, eksekusi. Mendarat begitu saja. Angka kembali bagi Panorama 22-20 dan time out kembali diminta. Dan kembali dilanjutkan pasca time out kali ini. Dan bola untuk Putri kali ini akan melakukan tugasnya kembali. Putri sudah ditangkan dari Danuta. Tidak sempurna. Free ball saja, resip sempurna dia. Vira dorong umpan, satu penempatan. Masih Stefani tangguh. Gagal memprediksi bola tadi dan poin kembali bagi Porta 21-22. Defis tinggi, defense juga. Bola diangkat Vira, tidak ada serangan. Masih terselamatkan kembali Anjar terperang. Menyaksikan dia, ada blocking. Gagal di benuh. Upaya blocking dari Asti namun gagal melakukan rebound. Dan poin kembali bagi Porta 22 sama. Nampaknya kembali diminta. Masih berada di posisi Fernanda. Ancang-ancang kali ini peluit sudah ditiup, servis sudah dilakukan. Maya mengambil bola, Vira mendorong umpan. Asti, oh tidak ada serangan. Masih Tia, ajar. Satu spike Stefani, panjang. Keluar. Angka kembali bagi Panorama 23-22. Asti, servis Asti tinggi saja, Danuta mengambilnya. Anjar mengangkat umpan, Nora, satu cross back dan kembali, satu back attack. Danuta, Anjar, Nora, kali ini memanjang, mendarat di luar garis. Sepoin 24-22 Panorama. Asti, servis Asti, defense Danuta. Oh, sempurna kan Nora, masih menyeberang dari Anjar. Ambil kembali, angkat Vira. Oh, tidak ada serangan. Sonia tidak dengan eksekusi sempurna, namun sudah kembali berikan angka bagi kontribusi Panorama untuk menyudahi set yang kedua ini.